tujuan dan di bapak tura rasanya. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? So pemirsa, begini kalau kita meminjam motor ya, tidak tahu cara menghidupkannya. So pemirsa, hari ini kita mau pergi ke Namukur. Namukur artinya, Namukur itu apa Kak Sri? Namu itu artinya lubuk, ukur itu fikir. Jadi lubuk untuk berfikir atau pusat perhatian, gitulah pemirsa. Oke pemirsa, nah kenapa kita mau pergi ke Namukur? Kita mau beli ayam. Sebab malam ini jemaat gereja ya Mama melakukan kebaktian di rumah. Jadi saya mau jamu dengan makanlah. Ini sebenarnya enggak dipatokkan harus makan ke harus ini itu, enggak ada makanan juga enggak apa-apa ya. Ini tunggu dulu. Jadi saya bilang sama Mama, udah nak kulit kakinya, pijak kaki Mama. Kita masaklah bagi makan untuk mereka gitu. Jadi ya udah, saya mau beli ayamnya dulu ditemani dengan Mece. So, jom kita pergi dulu pemirsa. Oke pemirsa ya, ini kita singgah sekejap di kolam pancing. Kita mau tukar motor ya, sebab motor ini agak problem dia, motor Bapak Nirma. Agak susah kita mau buka dia punya tempat pengisian petrol. Jadi kita bawa punya Mecek lah. Sinilah singgem pun sini dia pancing singgem ini singgem. Gem sih. Mau tukar motor. Mau ambil motor Mecek. Halo Mboy. Namukur. Ada dapat ke? Ada. Ngambil ya, Cek? Dapat dua apa? Apa motor ndu? Payah buka dok nang ngisi minang. Kada tekan namu. Nukur mano na mama. Lagi buka minang ini. Hah? Lagi buka minang. Laku tok, laku angka, aku laper nang. Boleh, Cek? Edi. Enak. Kuanda buka bagasi. Oh. Ngup kereta enmek nenek bapak aja deh bakal bergaya sih ting. Nih dokinomis ngulit dahin. Jangan bising. Cium kita tengok singgam pancing pemirsa. Dah bapak Eko dapat. Sinilah singgam kalau enggak ada kerjaan. Nah sini dia lah, buang-buang stres katanya. Mana dapat? Angkat. Wih, berapa ekor tu? Dua ekor. Tiga lah, empat. Empat ekor, cutik kan aku. Empat ekor. Ni pemirsa, singa sudah dapat empat ekor ni. Ha. Odi? Odi kosong, njep dua. Oh, njep pun ada? Ini ada satu lelaki yang, ya ini dia. Ha. Simpan aku, simpan. Kami baliklah. Oke pemirsa ya, kita tinggalkan saja singgam di sana masih memancing. Tadi dia masuk pukul 3, mungkin nanti pukul 6 baru dia akan keluar. Dia macam paket pemirsa. Boring kok dia sini. Kasihan dia. Mama. Ayo duduk depan, kam depan berdiri. Ada belakang. Belakang ayo. Maka sekali enggak ada tempat duduk Mami itu. Tangannya Mi. Jom pemirsa, kita let's go. Kita tambah lagi pasukan satu ini, pasukan perang saya, Handsome Terboy. Pemirsa, kita sudah sampai di tempat pembeli ayamnya pemirsa. Mari kita beli ayam merah kata mama saya tadi, ayam pencin kalau. Eh,
mana? Kira per ekor entah gua. Ekor. Andai ini ekornya lah kira lah. Asnaku, kotor itu. Boy. Ini apa? Inilah. Ini pemirsa dua ekor. Oke, pemirsa ya, ini kita biar dulu di sinilah. Nanti kita datang, kita ambil lah. Nanti kita potong kecil-kecil lah untuk size masak gitu. So, sekarang kita nak pergi dulu. Oke, pemirsa, kita mau makan di sini ya. Makan bakso. Bakso. Kamu apa? Kamu apa, Dek? Mie ayam ada, Dek? Mie ayam satu. Amin apa, nakku? Hah? Tahu ke mie ayam? Mie ayam, mie ayam. Mboy apa? Tahu ayam itu. Ayam penyet tadak. Ayam ada. Ayam ada. Ayam sama nasi. Ayam sama nasi. Dia, dia mama saja yang suapnya. Ini dek, mie bakso, mie ayam bakso. Tiga. Oke, pemirsa ya, kita makan dulu di sini. Lepas itu baru kita ambil kita punya ayam ya. Biasalah kalau udah keluar mesti mau makan karena di kampung kami nggak banyak makanan ya kan cek. Nanti kalau saya tak beli bakso mecek berjut alias bad mood. Kejut mama nak. Mama, pernah kan kita pergi laut? Pernah lah. Hari ini saya bawa aku handsome kumpul. Boy dengan Omel. Aku kumpul. Mami Mece pernah pergi. Saya nak pergi ini pemirsa, sini tempat. Saya mau tengok sirih dulu di sini pemirsa untuk mama saya. Tadi katanya belikan sirih. Entah-entah ada, entah tidak, saya pun tidak tahulah. Jom tengok dulu. Halo. Ah? Oh, darat. Oh, lolalahnya. La kampung abi. Oh, nya. Apa yang gatap kuta? Indah. As guys, berapa satu ini, Bi? 8.000. 8.000. Ini gatap gugung. Ini gatap gugur 10, so 12 kadang peti. Oh. Kuten ka gatap kuta. Meme jileng. Ini. Kalau si terkereta ni kan masa datang buat nampak pun tak ada. Gambir tu yang pepe ada? Pepe. Enak. Tiga. Dua. Asa maka pas meh. Dua ban. Baik deh ba? Enggak. Ini saja. Jadi walau tambah 5. 13. Tembakau pemirsa ini pun adalah macam-macam tau. Biasa orang saya pakai tembakau yang ini. Ini yang putih nih. 87.000. Tembak ya? Ya. Itu. Ah. Terima kasih bujur. Askai. 64. 64. Nggak lebih ya. Ini ayam kita sudah selesai pemirsa. Sampai rumah tinggal masak saja ini ha. Ujur. Ujur. Jom. Oh, apa nalah dek? Menci lebar nak. 64.000 pemirsa dua ekor. Mami. Itu sekitar 21 ringgit 50 sen ya. Mami. Mari kita pulang. Oke, kita sudah sampai di rumah pemirsa. Ayo. Ha. Ayo. Belum. Ambil kita punya ayam nak ko. Sampai sudah di rumah kita. Oke. Terima kasih banyak untuk Mami Mece yang sudah mengantarkan kita. Sudah selesai pemirsa. Namukur. Di sini kalau gatap ini laris manis ya pemirsa. Jadi laris gatap daripada kue. Kamu kalau nggak makan nasi tahan, kalau nggak makan gatap nggak tahan. Eh, enam kapan pemirsa. Oke pemirsa ya, kita udah sampai di rumah sekarang karena waktunya itu udah sangat mepet sekali sebab acaranya itu pukul 7 ya mak.
Jadi udah lambat ini pemirsa. Jadi saya terus tolong mama saya masak ayamnya ya, biar nanti nggak buru-buru ya. Jom kita masak.